Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel bernama Grisale, channel yang berisi tentang tutorial mata pelajaran informatika dan juga vlog keluarga. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara upload bukti dukung sertifikat pengembangan kompetensi di PMM, yaitu di pengelolaan kinerja guru ya. Baiklah, kita langsung saja ke tutorialnya ya. Seperti biasa kita masuk ke PMM ya. Kita cari di sini pengelolaan kinerja. Ini saya login sebagai guru ya. Kemudian pilih menu guru di sini ya, di samping kiri ini. Kemudian pilih sebagai pegawai. Kita kumpulkan ini ya, kumpulkan dokumen pengembangan kompetensi ya. Kita klik kumpulkan. Kita lihat. Nah, di sini akan terlihat progres pengumpulan dokumen. Di sini saya merencanakan 3 RHK ya, rencana hasil kerja ada 3 ini. Terus kemudian saya sudah siapkan sertifikatnya ya, selama bulan Januari sampai hari ini yaitu April ini ya, ini bulan April. Saya sudah punya beberapa ini ya, sudah saya kira sudah lengkap. Langsung kita upload aja ya, meningkatkan ini misalkan ya, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta. Nah, ini saya sarankan dikelompokkan dulu nama sertifikatnya ya, supaya nanti ketika upload itu lebih mudah. Oke, langsung ya kita yang atas ini ada 8 poin. Saya merencanakan ada 2 sertifikat ya, ini saya klik unggah, kemudian klik unggah dokumen. Kemudian cari tadi letak dari sertifikat tadi ya. Ini sudah saya kumpulkan, maksudnya jadi satu folder dan urut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini karena ingin saya ganti, saya pilih edit, unggah dokumen, dan pilih sertifikat yang kedua. Nah, ini kalau ingin melihat hasil ini kita pilih cek ya, kalau ingin melihat apakah sertifikat sudah benar atau belum. Kalau sudah yakin klik kumpulkan, kalau belum yakin bisa klik simpan draft. Ini karena sudah saya yakin ya, sudah benar, saya klik kumpulkan. Kumpulkan. Kemudian saya mengerti. Nah, ini sudah statusnya sudah berwarna hijau dan ada tulisan sudah dikumpulkan. Kemudian yang kedua ini juga saya unggah, klik unggah dokumen. Nah, ini urutan nomor 3 tadi ya kalau untuk saya. Kemudian kalau ingin cek ya silahkan dicek. Ini saya karena sudah yakin saya klik kumpulkan, klik simpan dan kumpulkan ya, klik scroll. Saya mengerti. Nah, ini sudah hijau juga. Yang berikutnya kumpulkan. Di sini ada 4 ya. Nah, saya ingin mengedit. Saya ulangi ya dari klik nomor 4, urutannya nomor 4. Dan ini juga berarti nomor 5 dan ini juga nomor 6 berarti ya, dan ini unggah nomor 7 ya. Pas. Nah, ini sudah lengkap, klik kumpulkan, klik kumpulkan lagi. Nah, di sini sudah statusnya sudah warna hijau semua ya, berarti sudah selesai ya. Walaupun ini masih ada 2 ini sebenarnya ya. Tapi tidak apa-apa, ini saya targetnya hanya 32 poin saja. Sudah, karena sudah memenuhi ekspektasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat.
Sekali lagi jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan tentunya subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.